Hai, hello anda semua. Anda bersama dengan saya di Amdat. Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan uban atau membuat rambut uban atau rambut putih menjadi hitam kembali dengan cara yang sangat alam. Okey, kita langsung aja dengan cara untuk membuatnya. Okey, bahan yang kita gunakan adalah teh. Saya gunakan teh sosrof. Carilah teh yang hitam, oke. Okay? Semakin hitam tehnya, semakin bagus hasilnya. Jangan gunakan teh hijau, kita gunakan teh hitam, oke. Okay? Jadi, jika Anda ingin mencobanya, gunakan teh yang hitam, bukan teh hijau, oke. Okay? Kita gunakan, kalau satu kantong memang tidak cukup, kita gunakan dua kantong, oke. Okay? satu kepala dua kantong karena semakin pekat tehnya semakin bagus hasilnya jadi buat teh ini pekat-pekat jangan buat cair-cair kalau cair-cair nanti kurang hasilnya kurang buat dua pekat oke okay? kemudian kita sediakan wadahnya ini dia kita keluarkan tehnya dari kantong Oke, okay. kemudian kita seduh, kita seduhkan dengan air panas. Oke, okay, kemudian kita seduhkan sedikit aja, kira-kira. Oke, okay, setengah cangkir kita seduhkan tehnya menjadi setengah cangkir aja. Kita mau teh ini menjadi pekat, jadi kita seduh. Dengan sedikit air aja cukup-cukup untuk sekali pemakaian Oke okay, kemudian kita biarkan agar menjadi dingin Karena kita akan makannya setelah dia menjadi dingin Karena semakin lama tehnya direndam semakin bagus hasilnya Oke okay. Oke okay, kita aduk dulu Kita aduk Udah kayak gini kita tutup Biarkan Oke, okay, biarkan sampai dingin untuk beberapa jam. Oke, okay, jadi kalau sudah dingin, kalau sudah tehnya memang sudah menjadi pekat. Oke, okay, ini adalah teh tadi yang kita buat tadi, yang kita seduh tadi. Oke, okay, sudah dingin, kayak gini pekat, jadi tehnya betul-betul hitam. Oke, okay, jadi untuk memakai teh ini, gini aja caranya. Ini, gunakan kapas. Colokkan di teh, kemudian gosokkan di kulit kepala seperti ini. Gosokkan aja sampai rata seluruh kulit kepala dibasahkan dengan menggunakan kapas. Oke, okay, jadi gampang, mudah. Oke, okay, kayak gini. Dibasahkan aja seluruh kulit kepala, kemudian dimasaskan. Dimasak kulit kepalanya selama 10 menit. Oke, okay, setelah dimasaskan kayak gini 10 menit. Oke, okay, kemudian tutup dengan handuk biarkan selama satu jam setelah satu jam bisa dibersihkan dengan air oke okay, jadi gini aja tup tutup tup tup tup, tup, tup. oke okay, seluruh kulit kulit kepala sini kayak gini oke okay, merata kemudian dimasak 10 menit oke. Okay. dan setiap kali anda menggunakan treatment ini, jangan di shampoo dulu rambutnya, oke? Okay? Dibilas dengan air aja, oke? Okay? Jadi mudah saja untuk menghitamkan rambut yang putih, menghilangkan uban sampai ke akar-akarnya, dengan cuma menggunakan teh, oke? Okay? Oke, okay, cukup menggunakan satu bahan saja, dan bahan ini adalah aman untuk digunakan karena bahan ini adalah alami. Oke, okay, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan dengan tips menarik yang lain. Have a nice day. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.